Hello guys, welcome back to my channel Inska 695. Apa kabar? Aduh, baru update lagi nih guys. Kita mulai bermain game My Talking Tom Friend, okay? Alur cerita sekarang tentang mungkin si Tom menjadi hantu ya guys. Ayo lihat, let's go. Hai, coba kita lihat guys. Kayaknya teman-teman lihat si hantu Tom karena kalinya guys akan ngerjain teman-temannya. Aduh, kacau nih. Aduh, dasar udah jadi hantu masih nakal ya guys. Ayo kita lihat, pantau terus ya guys. Waduh, ternyata si Tom akan ngerjain si Angela dulu ya guys ya. Dasar jahil, mau diapain ya si Angela. Aduh, Angela jadi sedih ya teman-teman. Aduh, terus selanjutnya ngerjain siapa ya? Wah, ternyata si Tom masuk ke dalam mimpi. Nah teman-teman, coba lihat. Kacau dia, ganggu ya. Hantu Tom jadi kecil ya teman-teman. Coba lihat, kayaknya mau jahilin si beca ini. Waduh, mau angkat cabai dimasukin ke mulut beca guys. Sedek perut. Tuh kan, beca jadi sakit perut teman-teman. Aduh, kacau ini Tom. Jahil banget nih hantu Tom. Waduh, dia langsung otw ke si Giga teman-teman. Ngomong gegangguin yang lagi ngeker nih. Lagi teropong-teropong bulan ini. Hantu Tom malah salto teman-teman. Lihat, ngeledek banget aja ke si Giga. Aduh, kacau teman-teman. Waduh, ini sepertinya misi terakhir hantu Tom teman-teman. Soalnya temannya yang terakhir yang belum dijahil nih Hami. Aduh, lagi masuk digangguin. Padahal masak apa itu? Kalau udah salah martabak ya teman-teman. Jadi gitu ya guys teman-teman. Lah pokoknya kuy lah. Selamat menonton. Terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman ya. Mohon dukungannya, subrek and like ya teman-teman. Setelah misi Tom selesai, Tom pun kembali ke kuburannya teman-teman. Bye.